Apa kabar sahabat Jampang Kulon? Hari ini kita lagi ada di Jampang Gunung. Gunung Singging, daerah Gunung Singging di daerah Surade. Gunung Sungging yang Singging. Hah? Jampang, jadi intinya kita tuh sekarang teh lagi ada di Gunung Sungging, lagi hadirin acara Jampang Tandang Makalangan. Jadi kita teh lah sekarang teh udah jam 2:30 ya. Dikarenakan tadi teh hujan, hujan besar, sekarang panas lagi tuh, panas hujan gitu. Sampai morot ini muka, sampai panas banget. Kita teh di sini teh dari tadi. Dari pagi dikarenakan ya, acaranya jam 1 gitu. Jadi baru mulai gitu loh. Menyambut kedatangan apa? Bupati ya? Bupati. Tapi kan saya tidak jadi. Ya. Kita sekarang mau nyari jajanan dulu soalnya kita lapar. Dari tadi belum jajan. Belum jajan seribu acan. Nah. Gitu sekarang. Jadi di sini tuh banyak permainan, banyak jajanan. Banyak orang, deh. Orang. Panas lagi emang. Jadi sekarang kita let's go nyari makanan jajanan buat mengganjal perut. Bukan mengganjal, lebih ke mengisi perut yang kosong. Soalnya sekarang teh kita teh mau wawan to ibu. Mang Wawan. Wawancara. Dikirain ibu mau dijodohin sama Mang Wawan. Ibu teh udah nikah, mau dijodohin lagi. Apa siapa ibu sudah nikah? Ibu masih menjomblo, alhamdulillah baru punya incu dari Mitoha. Berarti pernah punya jodoh? Ah, belum. Kalau pernah punya jodoh mah. Jadi ibu teh dari mana? Dari Cianjur. Dari Cianjur. Kirain teh dari pagi. Kagak. Dari pagi mah kagak kemana-mana ibu mah. Ibu kesini teh jalan kaki. Apa naik motor? Apa naik mobil? Apa? Alhamdulillah apa? Ibu di sini kesini teh pakai kaki. Iya pakai kaki. Tapi duduknya teh di apa? Duduknya di atas wahon. Wahon teh apa? Yang ada buletan bundar seperti bola. Yang ada beret-beret-beret-beretnya itu mobil. Kayak bukan kayak suara kentutnya yang sudah ajai. Bukan yang itu, yang ada beret-beret-beret. Nah itu pintar. Jadi ibu teh kesini dari Cianjur sampai kesini teh dari jam berapa? Ibu nyampe ke sini, ibu berangkatnya sebelum hudang. Iya, sebelum hudang. Ya. Tapi ibu teh dari sana ke sini teh jam berapa? Alhamdulillah dari sana ke sini teh dari jam berapa tadi ya? Oh, udah masih keneh mau poek neng ibu teh. Oh, jadi antara subuh jam 5, jam 4. Subrang lah kayaknya subrang. Jam 6an berarti. Ya. Sampai ke sini jam? Barusan teh pas torong-tong dur maghrib. Belum maghrib. Nah itu. Jadi sahabat, ibu ini teh dari Cianjur. Yang orang Cianjur bisa ada yang kenal tuh sama ibu namanya siapa? M. Caroline bin Jojon Esnut Kelening Gagabela. Panjang sekali nama panggilannya Semiroh. Ibu Semiro. Nah, kalau ada yang kenal mampir ke rumahnya. Insya Allah di haturan alinggi kepala wargi sadayana anu aya di Pajampangan sareng di Pakidulan, di Pakaleran, Pakulonan, pake wetanan. Insya Allah di haturanan sumping di wewengkon ibu di Cianjur, Kampung Ciranjang, RT Ciguling ke RW-an Cibantal. Panjang enggak?
tulis ya, dicatat. diingat, dicatat, bisa ada yang mau linggih. Nah, kita boleh ke sana main ke Cianjur. Boleh kalau mau main mah, tapi ada syaratnya. Apa? Harus bawa hayam solasi. Beas beremnya yang warna hidung. Oh, beas berem. Iya. Terus? Berem. Bukan berem lagi, itu harus geheng beasnya juga. Ya. Oh, alhamdulillah. Tak gontol modok-mok. Oh, iya gitu. Jadi ibu teh mau tampilnya kapan ini teh? Ah, saya dipanggilnya weh, ibu mau meren pasrah. Daripada tadi panggil sama sekali udah menjangkur dari Cianjur ke sini, masa ya tidak ditampili. Maksudnya ditampilkan. Tapi ini teh gagalnya hujan. Neng, rezeki ini teh. Hujan teh jangan dibikin jadi frustasi. Ini hujan rezeki bagi kita mah. Alhamdulillah bisa kumpul bareng sekeluarga, sanak saudara baraya yang jauh yang dekat ya. Alhamdulillah bisa Pak Ambrok Jonghok ke Tepang Rarai dari Tepang Bujur mah pada kudeui. Insya Allah, bongko karonyo kan uwe sama tarasian. Jadi ibu teh kesini teh sama siapa aja, berapa orang gitu? Sama rombongan Sabonoroyot semuanya ada 8 hulu. 8 orang. Aduh, ini cai jadi ngecak begini. Ibunya jangan badak-badak tis atau keluar muka. Kalau tidak badak itu bukan ngobrol. Tapi ngobrol dalam hati. Benar. Ngomong-ngomong ya hujan. Enggak apa-apa, ibu juga sama kehujanan. Iya, jadi kita teh mau pindah tapi di sana teh banyak orang. Ya, jadi apa-apa di sini juga ada sama. Asal jangan bucis aja, rancucun mau ibu ge bingung ya jeung masuk ka jero-jero barengan. Ini tukangan we, Bu. Biar tertutup ini. Ibu teh mau tanya kenapa ibu teh aduh. Ibu kalau jatuh jangan ngajak-ajak kita. Ibu enggak ada pamuntangan. Kalau ibu nanti enggak gubrak, siapa yang mau nolongin? Kita. Makanya kamu juga harus mau atau di puntangan Bu ibu. Alhabdulillah umur-umur saya kalau ada bagi ibu. Lucunya si ibu itu pakai sepatu pasti ganti-ganti. Ini namanya tren 2022. Tren 2022. Memanfaatkan barang yang ada, jangan sampai yang sebelah tidak dipakai, yang sebelahnya hilang begitu saja. Oke. Jadi ibu pakai make up teh sendiri apa di make upin sama orang lain? Ada make overnya. Oh, ini teh sengaja. Bagusnya. Makasih. Bagus banget, halisnya ada di atas. Ya. Jadi pindah ke atas nama halis teh. Iya, jadi make overnya saya sendiri. Yang di make upnya wajah saya sendiri dan hasilnya pun hasil tangan sendiri. Yang malu banyak kan, bukan ibu aja. Yang malu timnya. Tapi ibu itu lucu banget. Tuh, ada yang ngepen sama ibu. Nah, tadi teh pengen foto bareng sama ibu cuma. Oh, ada syaratnya. Kita juga sama. Kalau pengen foto bareng sama ibu enggak ada syaratnya. Oh, jantenya, jantenya orang. Ini bana saya. Nah, ini teh apa teh? Ini namanya adalah bukan sayang. Tamorin. 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 Hah? Emang tamborin. Ketrek mah bahasa Sunda, Indonesianya baru tamborin. Cara mainnya gimana? Aku tak mau kalau aku di madu. Terima kasih. Ya, ibu ini sangat lucu sekali ya, sahabat luar biasa sekali. Dan saya teh sapok sama kacamatanya yang kacamata tapi gak ada kacanya gitu. Iya. Ini tuh hadiah dari Bapak RT. Dari Bapak RT. Kemarin saya alhamdulillah dapat penghargaan dan hadiahnya satu buah kacamata yang tanpa kaca. Bisa didapatkan di toko material, bisa dicari ya. Insya Allah, jigana penyesaan. Ente di higian, direnceng, gitu, direnceng, sarenceng. Oh, jigana mak. Ngomong hujan ya sudah. Hujan lah kulit Jadi sekarang kita pindah dulu ya sahabat. Belum berhenti wawancara. Belum semuanya diwawancarai. Ya ibu, kita pindah ke sana. Kita wawancarai teman-temannya. Oke. Bagaimana perasaannya mempunyai teman seperti ini? Lalu kita bercanda ya sahabat. Thank you.
biar kita bisa eksis bareng-bareng ya. Semangat, semangat Jampang Turunan Kidul. Ya, lanjutkan, lanjutkan. Makasih, Bu. Iya, sama-sama sayang. Lanjut. Hei, hei. Emangnya uangnya dikasih? Emang uangnya dikasihnya? Can. Satu tahun. Harap-harap ting, Neng. Ah, jadi menur deh itu. Itu nama. Udah. Sabaraha? 35, 35.000. Cukuplah buat kita. PT-PT orang. Atuh, minta kasih bos. Iya. Ntar bosnya sekarang teh lagi aprak-aprakan sama istrinya, enggak tahu kemana. Lelempangan dari tadi teh. Sibuk banget, susu-susu-susuitan. Yang ada aja dulu ya. Iya, di sana ada kameramen honor. Saya lagi ngehonor di sini dulu. Besok. Besok lusa ngehonor lagi di sini. Oke. Okay? Oh ya kalau dibayar. Amun teu moal. Nu kamari bayar heula karang ke poe pageto deui. Siap. Karang teh kita kemana? Jajan. Kita cari jajanan dulu. Kita kiranya enak di perut kita, kita beli. Ya udah di let's go di let's go. Nah, gitu. Jadi sahabat, kita teh udah menemukan bos kita. Kita palak pokoknya mah tuh. Itu. Nah, tadi urang udah ditinggalkeun wae itu bos teh. Ih, kan Neng kalau misalkan deket teuing, itu teh wajahnya penuh. Iya. Aku pake suka bumi. Bukan orang itu. Iya. Aduh, hati teh milarian kamera. Kita ada terus jampang. Tanya dong. Jadi ini teh mau ditanya apa soal terus jampang? Hah? Mau ditanya apa atau untuk baju? Yuk. Tah gitu. Soalnya abi teh can gaduh acuk terus jampang. Wayah nah gitu. Eh, ada gerak. Hadi teh. Jadi jangan bisnis. Ngomong-ngomong, itu teh teh Winanya ada tehnya? Gak ada tehnya, itu teh anak buahnya. Oh. Yuk. Sekarang mah kita nanyain bisa nggak juga, soalnya kita teh belum punya terus jampang. Ayo. Endos, kujetek. Endos, terus jampang. Ayo, kita terus jampang udah endos. Kalau sampai 2024, lu kebakaran. Pak Teh Winana, iya kenal untuk Teh Wina Sanes? Sanes, jadi iya mas kenal sama Teh Wina? Teh Wina ngambil dari sini. Oh Teh Wina, Teh Wina yang ngambil dari sini. Jadi ini orangnya Aperi. Oh, yang punyanya siapa? Aperi, Aperi. Oh enggak ikut? Ikut, ada lagi ke air. Oh gitu. Nah, ini teh satunya teh berapa ini? Panjang 150, pendek 130. Tuh, beda 20.000. Kalau di Teh Wina berapa? Enggak. Oh, panjang pendek udah 20. Nah, dikarenakan kita teh belum punya. Iya. Jadi tante mau ngayu. Bisa, bisa. Ada tadi Dorpes. Gampang Dorpes. Gampang enggak? Oh, jadi tadi Dorpes tadi terlalu jampang. Iya, 40 biji. Oh, jadi baju panjang sama baju sama celana ya. Oh, sahabat. Nah, sahabat di sini juga ada baju yang anak kecil. Hadirin yang berbahagia dan tamu undangan yang saya hormati, kami ucapkan juga selamat datang untuk Peri sama Peri. Di atas kuhan. Enggak bisa. Di gunung Bapak Mahmud. Ada itu nganyuk kurang. Bapak. Kumaha tuh sahabat itu bisa nganyuk? Bisa dong. Jadi sahabat, dikarenakan kita enggak bisa nyanyuk, maka beliin kita baju tuh gampang kalian. Komunitas Rebo juga. Dan yang terakhir Bapak Dadang bergerak bisa. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya persembahan dari Topi ada raja dada. Ada tarian Taria Jaipo Milenial. Tarian ini menggambarkan kreativitas anak muda tanpa batas, membangkitkan kembali tari tradisional dengan kemasan yang baru. Jadi di sini juga jual sendal. Iya, ada sendal juga. Biasanya ini teh sendal teh harganya 20 juta. Dan ayakan Anda yang menggambarkan daerah sanggar
yang terkenal dengan jadi ayam. Sekarang kita nyari jajan dulu di Karakan ya, mereka karena tidak bisa menganyu. JWD Entertainment. Iya. Terima kasih. Kapan-kapan nganyukin kita ya. Dan didirikan oleh seorang remaja yang bernama Reva. JWD merupakan sahabat tadi teh kita teh mau bukan mau kembali ngelarian itu tapi di Karakan itu udah jadi terus itu sahabat dikarenakan ini acaranya udah tampilnya udah jadi kita nyari jajan lagi aduh amang-amang liwat euy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai hitam, di sana hitam, ya. Di sana hitam, dan di sana juga hitam. Yayasan Pajamangan. Kenapa, kita langsung ke sana aja. Pajamangan Tandang. Yaitu ada di Pejambak. Kalau sebelah Jandama itu kita ngejual 15.000. Sehingga mari kita satukan. Tadi betul. Bisa dijual online enggak? Online kita jual juga online. Ada di Instagram, di Facebook-nya juga. Ada sebelah janda. Sebelah janda. Sama Instagram-nya juga ada sebelah janda. Kenapa Mas Anies dinamain sebelah janda? Janda, janda itu salah satu singkatan jajanan Sunda. Ini salah satu organisasi yang lengkap administrasi. Mudah-mudahan ini berlanjut terus. Bukan, cowok ini yang dagangnya. Ini akan mendorong. Iya, duda, segala teh. Ini juga bukan jual sebelah janda, tapi ada tuloga, ada brownies. Dari Kespar nanti berikutnya sudah kalau ada proposal. Link endorse Mas Urma, bisa meli setelah link endorse lain. Ya, link endorse ini. Saya penjirin insya Allah. Jadi nanti bisa dibeli online namanya, nama IG-nya Sebelah Janda, Facebook-nya Sebelah Janda. Jadi boleh dipesan kalau mau. Ini rasanya enak banget. Pedas, manis. Sekarang kita mau beli, so. Peringatan kalau udah dipegang harus dibayar. Iya, ini lah. Buat tahun depan kalau memang. Berapa tadinya sebenarnya sudah dicoba. Iya, itu teh 15. Kebetulan kan kalau misalkan kayak UMKM yang lain cemilan itu mah cuma kita nitip doang ya. Nitip di sini. Kalau misalkan di Joma kayak emang fokusnya di kopi. Covid tahun 2019. Itu kita kalian ada yang suka kopi enggak? Sangat rawan. Kalau boleh dicoba ini ya. Buat kalian. Ya, kita jual itu kalau misalkan itu kok es kopi susu. Tinggal kita tambahin es. Itu di tangan Kak Yuli juga ada yang udah dibungkus. Yang dibungkus. Ini juga dijual di online. Namanya Kopi Jampang. Kopi emang asli Jampang. Ini kopi asli buatan Jampang ya. Amin. Kopi asli Jampang. Buat sahabat Jampang Turunan Kidul, kalau mau beli boleh di nama lewat Instagramnya Les Kopi. Instagramnya Les Kopi Surade. Boleh kalau misalnya mau beli, mau cobain, tinggal buka aja IG-nya Les Kopi. Sudah ada yang ini baru terkomunikasi. Nah, ini udah pasti enak banget.
Ini buat yang suka turun gitu, babar itu. Iya, buat begadang. Iya aja. Ya. Oh, ini dari kita ya. Ada dua. Makasih. Iya. Sama dikasih. Iya. Ya Allah, mudah-mudahan lancar. Amin. Amin. Iya, pasti, pasti. Jangan nanti kalian di Instagram kalian. Oh, iya pasti, pasti. Nanti foto. Rencananya siaran nanti sahar. Ah. Sambil salaman dong. Ini kesangan gue. Jangan, salaman mah jangan. Gini aja. Namanya siapa? Gio. 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 Namanya Gio. Gio. Udah punya pacar belum? Ayo. Makasih ya. Sukarara.